こにーにこにこにHonda resmi mengungkapkan tampilan terbaru dari Civic Hatchback 2022 lewat siaran YouTube Honda Stack pada Kamis 24 Juni 2021. Model ini dijadwalkan masuk pasar secara resmi pada musim gugur tahun ini. Basisnya adalah Civic sedan terbaru, oleh karenanya banyak terdapat kesamaan. Sebut saja mesin pilihan 2 liter tanpa turbo dan 1,5 liter turbo berbahan bakar bensin. All new Civic Hatchback tampil dengan desain yang lebih sporty. Meski memiliki platform yang sama dengan Civic versi sedan, tapi secara keseluruhan penampilan versi hatchback ini lebih berbeda. Tampilan depan pada grill memiliki desain honeycomb. Tersemat juga lampu LED yang memanjang dan menyipit. Penampilannya dibedakan oleh liftgate bersudut dan pada bagian belakang yang unik dengan spoiler terintegrasi. Model 5 pintu ini juga dilengkapi dengan lampu belakang yang lebih ramping dibandingkan dengan versi sedan, dihubungkan oleh strip tipis mengikuti kontur spoiler. Desain baru yang simpel serta tipis bukan hanya sekedar mengejar estetika. Ada maksud tersembunyi yang baru yang bisa dirasakan saat berada di balik kemudi. Garis bahu rendah dimaksudkan agar visibilitas membaik ke penjuru mobil. Kaca depan lebih mundur berpengaruh pada ukuran dashboard yang lebih pendek. Efeknya mengurangi refleksi kaca. Bodi memanjang dan lebar pun berimbas pada kabin lapang untuk menumpang. Di bagian interior, Civic Hatchback memiliki keunggulan yang banyak disukai penggemarnya dibandingkan dengan versi sedan. Apalagi kalau bukan kursi baris kedua berkonfigurasi 40:60. Artinya yaitu kursi baris kedua bisa dilipat dengan sebagian atau seluruhnya untuk mencapai ruang kargo yang lebih panjang. Pasalnya, begitu kursi direbahkan, ruang bagasi akan terhubung langsung ke bagian belakangnya. Honda juga mengklaim ruang kaki untuk penumpang di kursi belakang lebih lapang dibandingkan dengan model sebelumnya. Untuk urusan dapur pacunya, Civic Hatchback ditawarkan dalam dua paket pemacu daya, yaitu opsi mesin 4 silinder 1500cc turbo bertahan dengan upgrade kekuatan, sanggup memberikan tenaga output sebesar 180 HP dibarengi dengan torsi 240 Nm, meningkat 6 HP dan 20 Nm dari keluaran lama. Sementara itu, versi basic kebagian pencipta velocitas 4 silinder dengan 2000cc naturally aspirated sekuat 158 HP per 187 Nm. Tenaga disalurkan ke roda dengan transmisi CVT sebagai pelengkapan standar. Namun menariknya model hatchback spesifik kebagian opsi ekstra gearbox manual 6 percepatan short throw tersedia untuk engine 2000cc atau 1500cc. All new Civic Hatchback akan mendapatkan perangkat bantuan kemudi terkini Honda Sensing yang telah ditingkatkan kemampuannya. Di sisi lain, tersemat juga fitur adaptive cruise control dan sistem lane keeping assist, menjanjikan untuk memberikan kemudi yang lebih linier dan alami. Bicara mengenai harganya, belum diumumkan seberapa harganya. Ekspektasinya sekitar 20-30 ribuan USD atau sekitar 289-433 juta rupiah.
Nantinya Civic Hatchback akan hadir dalam format hybrid EHEV di Eropa, dan tentunya tak ketinggalan Sigahar tipe R. Demikian merupakan pembahasan mengenai Honda Civic Hatchback 2022.